Halo teman-teman Cumingar dimanapun berada, senang sekali dapat berjumpa lagi di channel saya Bernard Suta dalam acara New Me New. Oke teman-teman Cumingar, hari ini saya kedatangan satu joran baru produksi anak bangsa, yaitu produksi dari Relik Nusantara, namanya Changek Jagero 802. Nah, ini joran yang cocok untuk mancing cumi. Oke, kita lihat penampakannya seperti apa. Oke, teman-teman Cumingar dimanapun berada, ini joran cumi produksi Relik Nusantara tipe Changek Jagero 802. Oh ya, sebelumnya mohon maaf, tayangan video ini saya tidak di-endorse oleh Relik Nusantara. Joran Changek Jagero 802 ini modelnya sambung 2. Model sambung 2. Stylenya modelnya Japan style. Jadi ada karet foam Eva di bagian belakangnya. Ada rail seatnya, pengunci reelnya dari bawah. Untuk joran Changek Jagero 802 ini, semua ring guide-nya dari mulai yang terbesar sampai yang terkecil di ujung ini sudah menggunakan merek Fuji. Jadi untuk teman-teman tidak perlu khawatir lagi kualitas dari ring guide merek Fuji ini. Bahan dari joran Changek Jagero 802 ini adalah carbon hollow. Jadi sampai ke ujung jorannya ini hollow, bolong sampai ujung. Uniknya di joran Changek Jagero 802 ini, di bagian ujung joran ring guide-nya dari ujung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini menggunakan ring guide yang ukuran kecil. Nah, ini kemungkinan berfungsi agar tenur yang kita lempar atau PE, yang benang PE kita lempar untuk casting umpan cuminya, tidak mudah kusut dan lebih terarah lemparannya. Nah, uniknya juga di bagian ujung diberikan ornamen warna oranye 1, 2, 3, 4, 5. Di bagian ujung ring guide-nya ini diberikan ornamen warna oranye. Selebihnya ke bawah ornamennya warna ungu. Ungu sampai ke bagian end bud-nya ini, bagian belakangnya warna ungu metalik. Kriteria dari joran Changek Jagero 802 ini, panjangnya, panjang keseluruhannya 80 feet, kurang lebih sekitar 240 cm. Dan untuk lainnya menggunakan ukuran PE 0,4 sampai 0,8. Dan untuk lurnya atau umpannya menggunakan berat 3 sampai 14 gram. Artinya cocok menggunakan umpan cumi lokal, ataupun kalau kita menggunakan umpan cumi luar, itu ukurannya antara 1,5 sampai 3,0. Nah, teman-teman bisa lihat, ini cukup lentur. Jadi cocok kita gunakan untuk mancing cumi. Thank you.
teman-teman cuminger yang sedang mencari joran khusus untuk mancing cumi, joran Cangek Jagero 802 boleh menjadi satu pilihan. Sekian dulu review singkat saya untuk joran Cangek Jagero produksi Relik Nusantara. Yang sedang melihat tayangan video ini, belum sempat klik subscribe dan loncengnya, sekarang cepat diklik agar teman-teman tidak ketinggalan informasi untuk video-video mancing cumi saya yang terbaru. Sampai jumpa, salam dunia hitam. Srolok.